Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas war kembali pada Maaf KVK. Untuk kali ini, warnya adalah Tryphons, yang dimana Tryphons itu dari Kingdom 11, sedangkan lawannya adalah Kingdom 12, yaitu Tribe TWNS. Di sini sebenarnya TWNS dibantu oleh tribe lain seperti HMM ya dan yang lainnya. Akan tetapi di video ini kita akan membahas war TWNS dengan Fonz ya. Karena di sini videonya mengarah terhadap TWNS dan Fonz. Di sini teman-teman akan melihat bagaimana player yang mage-nya tinggi dan menggunakan tentara level 7 tentunya. Di sini gameplaynya sangat ini ya, luar biasa sekali. Tentaranya sangat kuat. Seperti ini dia mengeluarkan pasukannya melawan banyak sekali player ya. Di sini dia menggunakan Hero Ragnar dan teman-teman pun dapat melihatnya. Lihat di sekeliling hero-hero yang lainnya. Hero yang lainnya pun terkena damage. Ada barnya yang langsung berwarna kuning. Padahal di sini teman-teman dapat melihat dia melawan banyak sekali player. Hero Ragnar level maksimal ditambah dengan riset militer yang sudah max juga tentunya, atau antara level 7 akan semakin lebih kuat. Di sini teman-teman melihat damage-nya sangat sakit sekali. Meskipun diserang oleh banyak player, tapi masih tetap kuat ya di sini. Teman-teman dapat melihatnya, masih tersedia bar dari darahnya, meskipun tinggal sedikit. Tetapi ini udah diserbu ya, udah diserbu oleh banyak sekali player. Ya, dan pun selain lainnya pun ikut bergerak. Walaupun kembali terjadi. Sebelah sini pun ada yang berdatangan kembali. Kita lihat berapa? 47 juta. Ketika war dalam situasi besar seperti ini, lebih baik teman-teman membawa hero utama saja. Karena beberapa teman-teman di sini membawa banyak sekali pasukan, maka teman-teman akan mengalami kerugian yang sangat besar, terutama di kapasitas rumah sakit. Untuk player Sultan tentu tidak masalah membawa pasukan dalam jumlah yang sangat banyak, karena mereka mempunyai sumber daya yang sangat banyak, ditambah mereka juga mempunyai percepat penyembuhan yang sangat banyak pula. TWNS dia mulai berkumpul, terlihat dari tanda panah sudah banyak sekali yang berkumpul. Sepertinya TWNS dia sedang mengumpulkan banyak pasukan. Black Tower-nya sudah mulai dibakar.
Belum ada pergerakan sama sekali dari pihak Fons. Nah, sudah mulai bergerak. Kita lihat berapa mainnya. 201 juta. Wah, ini pasti udah T7 ini. Membawa T7 dalam jumlah yang sangat banyak, ditambah berkumpul seperti ini, pasti akan sangat merusak formasi dari lawan. Ya, rupanya mulai menyerang mereka. Fons mulai menyerang. War pun terjadi. Kita lihat damage dari tentara level 7 yang dimiliki oleh player Fons yang naiknya sekitar 201 juta. TWNS dan Fons pun wah, di sini terlihat sekali ya teman-teman. Grab TWNS pun pasukannya banyak sekali yang ini ya, yang mati. Tentara level 7 kalau sudah berkumpul seperti ini sangat sulit dihentikan. Mereka benar-benar menghancurkan formasi lawan. Mereka mulai bergerak ke sebelah atas. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Oh, rupanya mereka masuk ke bagian pertahanan dari TWNS. Ya, mulai menyerang. Kita lihat. Rp17 juta. Rp127 juta. Ya, walaupun terjadi. Oh, sepertinya aktif ya. Dia mengirim pasukannya ke Flag Tower supaya lebih aman. Selanjutnya kita lihat dari TWNS. Apakah TWNS melakukan serangan balik? Karena di sini situasinya Fons melakukan serangan balik ya. Ada tanda. Sepertinya itu tanda dari pasukan TWNS. Wow, Viking. Wow, ini pasukannya larinya sangat cepat sekali. Teman-teman dapat melihatnya, larinya sangat cepat sekali. Walaupun terjadi. Wow, pasukan Fons sangat banyak sekali yang berdatangan. Luarnya sangat ramai sekali ya. Rp82 juta. Jika teman-teman bertanya,
kenapa kekuatannya banyak yang besar atau naiknya banyak yang besar. Karena ini kingdomnya kingdom lama, yaitu kingdom 11 dan kingdom 12. Tentu saja kekuatannya sudah banyak yang besar ya, pemainnya sudah banyak yang besar dibandingkan dengan kingdom yang masih muda. Kingdom yang masih muda tentu saja masih banyak mainnya yang masih kecil ya, atau kelas menengah. War pun masih terus terjadi antara level 7 yang dimiliki pawns. Teman-teman dapat melihatnya di sini, sangat tebal sekali pasukannya. TWS, mereka mulai menyerang kembali. Ya, KMN dia ikut membantu juga, 30 juta. Once. Naik 30 juta pun sepertinya ragu-ragu untuk menyerang pawns. 115 juta. Kembali terjadi war. Ini pasukan yang dimiliki pawn sangat sulit sekali dihancurkan. Mereka terus merusak formasi yang dimiliki oleh tribe TWNS. Oh, sepertinya teman-teman dapat melihat banyak sekali tanda panah yang mengarah. Sepertinya tribe TWNS dia mulai mendatangkan bantuan yang sangat banyak. Walking dengan kecepatan berlari yang sangat cepat sekali. One spoon mundur. Ya ini. Rp198 juta. 82 juta. 114 juta. Ini menggunakan Hero Ragnar. Yang tentunya teman-teman tahu Hero Ragnar itu yang level max atau level maksimal itu memiliki sangat mengerikan. Lihat dari lawannya sekarang, bar dari HP-nya langsung berkurang drastis ketika melawan Hero Ragnar level maksimal.
Untuk saat ini Hero Ragnar masih yang terbaik ya. Tapi kita tidak tahu ke depannya. Apakah Hero Ragnar ini akan selalu menjadi yang terbaik atau tidak? Loh, di sini pun ada war kembali. Sepertinya TWNS pun mulai menarik pasukannya kembali. $9 juta. Dan $114 juta. Ini make trapnya sekitar 3 juta 3 billion ya. 3 billion 500 juta. Dan TWNS itu sekitar 2 billion. 2 billionan ya. 2 billion 800 jutaan. Ini adalah data dari member TWNS. Ya, segitu aja reviewnya untuk kali ini mengenai war di map KVK, yaitu antara Kingdom 11 dengan Tribe Fons dan Tribe TWNS yang berasal dari Kingdom 12. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.